anak Dodi Sudrajat siap damai. Syarat yang diajukan Mayang bikin bos skincare geram, hingga ungkit soal bukti. Dilansir dari grithot.id, Mayang Luciana Fitri, adik mendiang Vanessa Angel, mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Metro Jaya, pada Jumat 27 Mei 2022. Kedatangan Mayang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan atas laporan pihak produk skincare berinisial T. Melansir Tribun Seleb, Mayang Luciana Fitri mengaku sudah lelah dan ingin berdamai dengan pihak produk skincare Tanskin. Namun adik almarhumah Vanessa Angel itu dilarang untuk berdamai oleh sang ayah, Dodi Sudrajat. Diketahui, Mayang dilaporkan oleh pihak produk skincare Tanskin atas dugaan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Sebenarnya aku mau damai, cuma dari Dedi masih bersikeras untuk melanjutkan proses ini, kata Mayang di Polda Metro Jaya, Jumat 27 Mei 2022. Aku sih mau banget damai, karena aku juga udah capek, lanjut Mayang. Sementara itu, dilansir dari tribunstyle.com, pihak Tanskin geram dengan syarat damai yang diajukan oleh anak perempuan Dodi Sudrajat, Mayang, ungkit soal pembuktian hal ini. Sementara itu, dilansir dari tribunstyle.com, pihak Tanskin geram dengan syarat damai yang diajukan oleh anak perempuan Dodi Sudrajat, Mayang, ungkit soal pembuktian hal ini. Anak Dodi Sudrajat, Mayang Luciana Fitri, akhirnya diperiksa pihak kepolisian terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Seperti diketahui, adik almarhumah Vanessa Angel itu dilaporkan oleh salah satu produk kecantikan bernama Tanskin yang diwakilkan oleh Gil Gladys. Setelah sebelumnya mangkir dalam pemanggilan, Mayang didampingi Dodi Sudrajat dan pengacaranya, Farhad Abbas, mendatangi Polda Metro Jaya pada Jumat 27 Mei. Dikutip dari kanal YouTube Inten Investigasi, Farhad Abbas akan mengupayakan mediasi antara klaimnya dengan pihak Tanskin. Saya minta sama penyidiknya segera aja buat mediasi, karena ini hanya merepotkan saja, kata Farhad Abbas. Dia beranggapan adanya pelaporan ini justru akan merugikan pihak Tanskin selaku pelapor. Farhad Abbas pun membuka peluang damai dengan syarat pihak Tanskin harus memberikan serangkaian perawatan kepada Mayang untuk memperbaiki wajahnya yang sampai breakout akibat skincare tersebut. Iya, harusnya seperti itu, kata Farhad Abbas membenarkan. Ini kan persoalannya tinggal meluruskan, bukan memperbaiki nama Tanskin dengan menghukum Mayang dan harusnya dengan memperbaiki wajah Mayang, jelas Farhad Abbas. Terkait pemeriksaan kliennya, hingga kini Mayang masih berstatus sebagai saksi terlapor. Ditemui secara terpisah dari pengacaranya, Mayang mengaku dicecar 37 pertanyaan dari penyidik. Anak Dodi Sudrajat ini pun mengaku sempat deg-degan, lantaran ini merupakan kali pertamanya ia berurusan dengan kepolisian. Selain itu, adik Vanessa Angel ini juga mengaku kesulitan tidur menjelang hari pemeriksaannya atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Tanggapan bos Tanskin soal syarat damai terkait permintaan dari anak Dodi Sudrajat untuk mendapat perawatan sebagai syarat perdamaian kasus ini, pihak Tanskin pun bereaksi. Ditemui di hari yang sama, bos Tanskin yang diwakili Gil Gladys mengaku tidak habis pikir dengan persyaratan Mayang tersebut. Jadi pihak sana mau damai, tapi diperbaiki dulu mukanya ya. Kalau menurut aku sih, itu gak masuk sense, kata Gil Gladys, dikutip dari kanal YouTube Cumi Cumi. Pihaknya pun justru menantang Mayang untuk membuktikan bahwa wajah anak Dodi Sudrajat itu breakout gara-gara memakai produk Tanskin. Kalau memang mereka permintaannya seperti itu, berarti pihak kita mintanya dibuktikan dulu 100% mukanya breakout gara-gara produk Tanskin. Bisa enggak?
lanjut Gil Gladys. Padahal menurutnya, breakout di wajah Mayang dapat disebabkan karena banyak hal. Kalau muka breakout itu banyak faktor kan, bisa dilihat dari lifestyle-nya sendiri, makannya sehat nggak, terus bersihin mukanya rajin nggak, lagi stres nggak, tutur Gil Gladys. Kalau mereka mampu membuktikan kalau 100% karena produk Tanskin, ya kita bersedia tanggung jawab, lanjut Gil Gladys. Terima kasih telah menonton video kami, jangan lupa subscribe-nya ya guys.